Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah bersama-sama mengikuti sholat subuh berjamaah, dilanjutkan pengajian bersama dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini senantiasa dilipat gantakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo bagi Bapak Ibu saudara-saudara muslimin muslimat, untuk yang akan datang mari kita terus tingkatkan untuk memakmurkan masjid kita masing-masing. Oleh karena itu mari kita songsong bulan Ramadan yang akan datang ini dengan penuh kegembiraan. Mudah-mudahan kita masih diberikan nikmat oleh Allah memasuki bulan Ramadan yang datang. Semua amal-amal kita nanti diterima dan segala kehilafan dan dosa kita diampuni Allah Taala. Terima kasih. Wallahu muwaffiqil lakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya Allah.
Ya Ghafur, Allahumma ya Syakur, Allahumma ya Jawad, Allahumma ya Mutafaddil. Adim salawatika wa salamaka ala abdikal Mustafa wa nabiyikal Mujtaba habibina wa syafi'ina wa rasulina wa sayyidina wa maulana Muhammad إمام المتقين وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Para alim ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh para jamaah dari berbagai masjid dan musalla, khususnya jamaah Masjid Baitul Islah, segenap para takmir Masjid Musalla, wabil khusus kepada para takmir Masjid Baitul Islah, mudah-mudahan kita semuanya berkat solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk penutupan sementara kajian kita menjelang bulan suci Ramadan, mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Semoga hajat-hajat kita senantiasa dikabulkan dan diijabai oleh Allah. Dan semoga Allah memberikan terus nikmat sehat wal afiat. Sehat jasmani kita, sehat rohani kita. Dan mudah-mudahan berkat salawat dan kehadiran kita dengan niat kita, dengan keikhlasan kita, dengan melambangkan ukhuwah Islam kita, mudah-mudahan panjang umur, istiqamah untuk taat beribadah. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan datang, kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan malam pengampunan, yaitu malam-malam Ramadan dan khususnya 1000 malam, malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Inna Allah, sesungguhnya Allah, di dalam firman ishtara, Allah berkehendak untuk membeli. Ishtara, bertransaksi. Minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala ishtara, membeli dari kita, kalangan orang-orang yang beriman. Memangnya kita punya? Ya, karena sifat kedermawaan Allah Ta'ala, tubuh kita, harta kita, waktu kita, umur kita, seakan-akan dimilikkan oleh Allah untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Menurut hakikatnya, kita enggak punya apa-apa. Kok Allah Ta'ala mengatakan, aku akan beli. Memangnya kita punya? Enggak punya apa-apa. Terus nama betul. Hamba hartanya, hamba umurnya, hamba kedudukannya, hamba waktunya, hamba masanya, hamba nikmat yang Allah Ta'ala berikan, itu semuanya milik Allah. Ishtara, apa yang akan dibeli oleh Allah? Amwaluhum, anfusahum, pertama jiwa raga kita. Wa amwalahum, dan harta kekayaan kita.
jiwa raga kita meliputi semua kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan yang saat ini nempel pada diri kita. Nikmat umur, nikmat apa malih, nikmat sehat, nikmat apa malih, nikmat waktu, nikmat masa, nikmat harta, nikmat kedudukan, nikmat istri, nikmat anak. Semua nikmat asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Ta'ala akan membeli, siap untuk menjual di hadapan Allah. Kok meneng kabeh? Allah Ta'ala badhe tumbas niki. Istara Allah Ta'ala beli datang panjenengan, ruh jenengan, harta jenengan, kekayaan jenengan, siap untuk dijual di hadapan Allah atau dijual di hadapan partai atau organisasi atau politik atau innallaha ashtara, Allah Ta'ala membeli dari kita apa? Anfusahum, jiwa raga kita, capek kita, letih kita, semuanya yang kita lampiaskan dalam majelis taklim tiap minggu. Alhamdulillah kita bisa hadir, mudah-mudahan istiqamah seusai daripada bulan suci Ramadan, amin ya rabbal alamin. Tahajud kita alhamdulillah, jamaah kita, jalan kita, sedekah, semuanya dibeli oleh Allah. Wa amwalahum, dan Allah Ta'ala membeli harta-harta kita, uang yang kita kumpulkan, harta yang kita kumpulkan, jabatan yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, itu semuanya masuk kategori amwalahum, dibeli oleh Allah. Rencana Allah akan diganti. Nah, rencana Allah akan diganti. Diganti apa, Pak? Kira-kira diganti nopo? Diganti nopo? Bi anna lahumul jannah. Akan diganti oleh Allah Ta'ala surga di akhirat. Mudah-mudahan masuk surga. Amin. Atas rahmatnya Allah masuk surga. Amin. Atas izin Allah masuk surga, amin. Atas kasih sayang Allah masuk surga, amin. Atas anugerah dan kelebihan Allah kasih sayang masuk surga, amin ya rabbal alamin. Di dalam surga, iya, ambil. Saya di dunia capek saya hanya 60 tahun. Setelah itu meninggal dunia. Di surga kekal abadi. Masuk, jangan keluar. 60 tahun sangat singkat, 70 tahun sangat singkat. Kalau kita rela dan siap untuk menyerahkan jiwa raga kita dan harta kita untuk Allah, Allah Maha Kaya, ayyuhal ikhwan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Ghani, surga beserta isinya. Jangankan satu surga, ribuan bahkan miliaran surga, Allah Ta'ala tidak merasa fakir dan miskin untuk memberikan kepada hamba yang taat kepadanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Berapa harta yang sudah kita serahkan kepada Allah? Berapa persen dibanding yang masih ada? Kalau toh itu diterima oleh Allah, diganjar oleh Allah Ta'ala, dari 5% dari harta kekayaan diterima oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan mengganti surga kekal abadi selama-lamanya. Begitu pula keletihan dan kecapean manusia, apapun yang telah dilakukan oleh manusia, waktunya, hartanya, capeknya, letihnya, umurnya, semuanya siap untuk diserahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita semuanya surganya kelak nanti di akhirat, amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, mari
kita bersama-sama merasa untuk diamanai, bukan merasa memiliki. Betul? Anda lihat tukang parkir? Tukang parkir, apakah orangnya itu merasa memiliki? Tidak. Tapi merasa diamanai. Di kandang parkir, tempat parkir ada mobil Alphard, Innova, Avanza, Vario, macam-macam. Nah, dia tidak merasa itu miliknya, tapi merasa dia diamanai oleh pemiliknya. Ketika mobil itu diambil oleh orangnya, kira-kira tukang parkir dapat berapa? Kok menenggak? Ini penutupan sampai jam 12. Hah? Mobil Alphard kok 2.000, Innova kok 2.000. Hah? Ya, pemilik mobil merasa bahwa mobilnya dijaga, apalagi yang dilapi, apalagi yang dicuci, elah, tambah nemen 100.000, 200.000. Ini ku menungso. Muamalah manusia dengan manusia seperti itu kedermawaannya. Kenapa? Tukang parkir telah memuliakan mobilnya. Tukang parkir telah sesuai dengan amanahnya. Pulang-pulang pemilik mobil ngasih uang parkir. Berapa uang parkir yang diberikan daripada harga mobil yang dimiliki? Allah, Allah, Huwal Ghani, Maha Kaya. Allah Mu'ti, Maha Dermawan. Surga beserta isinya diambil semuanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah yang perlu kita hayati setiap kali kita masuk dalam sholat, khususnya traweh yang akan kita lakukan. Yang 20 silahkan 20-nya, yang 8 silahkan pun juga 8-nya. Intinya di dalam surat Al-Fatihah mari kita hayati. Iyyaka, terusin apa? Iyyaka. Kok kurang kompak, eh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah ya rabbil alamin, segala puji milikmu ya Allah. Alhamdulillah atas nikmat zahir al batin sedanten. Alhamdulillah rabbil alamin, Tuhan yang menjadi Tuhannya seluruh alam. Terus Ar-Rahmanir Rahim, Maha Kasih Sayang. Terusin apa? Maliki Yaumiddin, Raja Dunia, Raja Akhirat. Bon, sampun, sampun, sampun. Langsung, langsung masuk, masuk. Napa nanti waos? Iyyaka na'budu. Datang panjenengan dalam kumawulo. Bener, saestu. Bener, saestu. Aku njaluk duitmu. Sik-sik Gusti. Lho, kok sik? Aku njaluk duitmu, njaluk. Jare kowe iya kana budu. Hanya kepadamu aku menyembah, mana lisannya, mana amaliyahnya? Allahumma shalli ala Muhammad. Berapa kali kita baca Al-Fatihah niku, Pak? 17 kali. Monggo diaplikasikan dalam kehidupan kita. Lisan kita mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepadamu saya menyembah. Oke, kata Allah, aku njaluk duitmu. Njaluk duitmu sih. Pinten Gusti? 4M. Patah sangat Gusti, 4M. Saged kula namung seceguk kopi. Oh, enggak apa-apa, gor ini. Gor ini. Sepiring nasi. Monggo, sini, sini, sini. Walau bisyiqqi tamrah,
walaupun secuil kurma, kata Rasulullah, walaupun secuil kurma. Gawat ini, kalau sudah diterima oleh Allah di padang mahsyar akan mendapatkan secuil kurma seperti gunung Uhud besarnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita menitipkan uang kepada fulan bahasa sekarang bank saja, masya Allah. Tambah bulan naik, 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 naik. Masa kita masih ragu-ragu menitipkan barang datang Allah Ta'ala, ruh kita kita titipkan, waktu-waktu kita titipkan, harta-harta kita titipkan, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Itu makna iyyaka na'bud. Aku njaluk waktumu, iyyaka na'bud, njaluk waktumu. Damel napa Gusti? Salat tarawih. Nggih Gusti, cuma seminggu, seminggu. Minggu yang pertama mawon nggih. Sisane kula tak maju mawon. Nggih, ha? Aku minta waktumu. Iya ke anak but, mana waktumu? Lima waktu muadzin mengumandangkan, ayo datang ke masjid. Di bulan suci Ramadan, tarawih 20 rakaat yang ada cuma di bulan Ramadan. Aku minta waktumu untuk Quran, aku minta waktumu untuk duha, aku minta waktumu untuk hadir pengaji. Iya karena inilah yang dikatakan Abdullah, hambanya Allah. Tapi ada manusia di dunia ini kurang sadar diri, sebutannya Abdus Syahwah, budak syahwat. Wonten malih naminipun Abdu Mobil, budake mobil. Wonten malih Abdu Tanah, budake tanah. Wonten malih Abdu Partai, budake partai. Nah, kena kabeh ya. Eh, wonten malih Abdu napa niki? Eh? Abdu napa? Abdu Zahab, budake emas. Wonten Abdu Perusahaan, budake perusahaan. Wonten malih Abdu Syaiton, budake setan. Wonten malih Abdu Iblis, budake iblis. Kita berharap mudah-mudahan menjadi ibadur rahman, hambanya Allah, abdullah, kaulanipun Allah. Ya Rab, ij'alna min ibadika salihin, jadikanlah kamu termasuk hamba-hambamu ya Allah, yang tulus untuk menyembahmu ya Allah. Tidak ada tujuan kami infak dan sedekah, tiada tujuan kami hadir majelis taklim, tiada tujuan kami sebagai donatur masjid kecuali untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal Alamin. Ta'isa, dalam hadis Rasul, ta'isa celaka, ta'isa celoko, abdud dinar, budai dinar. Ta'isa celaka, abdud dirham, budai dirham. Ta'isa wan ta'as, celaka dan celaka. Yang selamat abdullah, hambanya Allah. Mari kita berusaha sekuat tenaga di bulan Ramadan yang akan datang. Yuk kita jadikan diri kita sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan suci Ramadan merupakan, enggak kali diunjuk, bulan yang termulia, bulan yang teristimewa, bulan yang tidak bisa ditandingi dengan bulan-bulan yang lainnya, bulannya saja. Sampai-sampai di dalam keterangan ulama ahli fikih ada yang mengatakan makruh orang mengatakan Ramadan tanpa sebutan bulan, makruh. Bulan apa ini? Dijawab Ramadan, makruh, hukumnya makruh. Kurang toto kromo jawabnya, ngoten. Terus sebutannya syahrul Ramadan. Lagi cara menyebutkan saja itu harus wonten embel-embele syahru, bulan Ramadan. Tapi kalau bulan liyane mboten napa-napa jenengan. Bulan apa ini? Syawal, ndak apa-apa. Bulan apa ini? Dzulhijjah, ndak apa-apa.
bulan apa ini Rabiul Awal, tidak apa-apa. Tapi kalau bulan Ramadan, ikuti firman Allah, syahru Ramadan alladhi unzila fihil. Allah sendiri enggak mengatakan Ramadan. Allah firmankan dengan adab dan tata krama mengajarkan kita syahru Ramadan. Sehingga dari sinilah perbedaan ulama, sampai ada yang mengatakan hukum makruh orang mengatakan Ramadan tanpa ada sebutan bulan Ramadan. Dari segi cara menyebutkan saja, di kalangan para ulama ada yang mengatakan hukumnya makruh, ada yang mengatakan tidak. Bagaimana isi daripada bulan suci Ramadan? Di antara inti di dalam bulan suci Ramadan, semuanya inti, tapi di antaranya yaitu sholat traweh. Sholat apa? Jangan badai duha, silahkan di mana saja monggo. Badai tahajud tiap malam monggo. Badai traweh masuk bulan Syawal, masuk bulan Dzulhijjah, masuk bulan Dzulqa'dah. Boten traweh hanya di bulan Ramadan. Dari ini keterangan ulama mengatakan ketika mensyarai hadisnya Kanjeng Nabi, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Barang siapa yang siangnya puasa, malamnya qiyam, qamahu, semua mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud sholat traweh. Jadi kalau ada orang Ramadan dia enggak traweh tapi tahajud, belum masuk waqomahu. Dia tadarusan tapi belum traweh, belum masuk qomahu. Dia hatam Quran seandainya tapi belum traweh, belum qomahu. Allahumma salli ala Muhammad. Penting. Cuma karena nggih duko napa penyebabe siapa traweh cuma 7 hari. Setelah itu sofe tambah. Waduh, alhamdulillah, mudah-mudahan mundur terus. Sanjang Ustaz saat madu mundur. Barang siapa yang siangnya puasa, malamnya qomahu junjung ibadah, ulama rata-rata paling banyak mengatakan yang dimaksud adalah sholat raweh. Ini tak Ramadan itu. Ramadan hanya ini. Siangnya diisi puasa, malamnya ketok ning masjid traweh. Niku mawon. Adapun tadarusan itu tambahan. Tadarusan tambahan, i'tikaf tambahan, pengajian pun juga tambahan. Semuanya itu tambahan. Maaf-maaf kalau saya katakan itu bukan amalan inti. Amalan inti siangnya puasa, malamnya masjid makmur. Malamnya musola makmur. Makmur dengan apa? Dengan diadakan sholat terawih secara berjamaah. Dua itu mawon. Ghufira lahu ma taqaddam. Semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang bisa tadarusan, bisa menghatamkan Al-Qur'an, bisa ikut infak dan sedekah, bisa ikut takjilan. Masya Allah, bisa derek infak dan sedekah di bulan suci Ramadan, tambah gede, tambah gede, tambah kata, tambah kata. Adapun pelaksanaan untuk program soft itu sudah dari dahulu diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Ya, di masjid ini atau masjid yang lainnya, intinya adalah bagaimana kita semuanya bisa menjaga jangan sampai ada hal-hal yang menimbulkan fitnah. Monggo perempuan silahkan mau ikut traweh, monggo mau ikut jamaah, monggo, tapi tolong diatur. Napa? Diatur. Nggih. Jangan dicampur aduk. Campur aduk nanti golehi Pak, golehi ini. Jangan dicampur aduk. Disekat.
Kalau zaman dahulu programnya itu tidak penyekatan. Zaman dahulu Nabi ini mboten penyekatan. Terus imam depan, kemudian saf laki-laki dewasa setelah imam, kemudian anak-anak kecil di tengah, baru kemudian perempuan di belakang. Ya, itu anak-anak kecil zaman dahulu. Lalu zaman sekarang dengan atur dijak bal-balan. Kenapa seperti itu? Untuk menghindari fitnah. Bahkan ada keterangan khairus sufuf lirrijal awwaluha wa khairus sufuf linnisa akhiruha. Saf yang paling baik untuk laki-laki depan, tapi saf yang paling baik untuk perempuan belakang, pinggir sandal. Paling buncit bagi perempuan, bagi perempuan. Tolong jangan ada yang tidur, bahaya ini. Bagi perempuan, saf sing paling saya paling buncit. Saf yang paling saya untuk laki-laki depan. Kok seperti itu? Ya, karena lebih terhindar untuk fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan. Sama keterangan seperti tawaf. Nah, ini penting ini. Ana wong wedok kok rebutan nyium Hajar Aswad. Iki jenenge wong wedok ora ngaji. Sholat jauh dari Ka'bah, luweh utama daripada deket Ka'bah nyenggori wong lanang. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, Ka'bah itu kan kiblatnya orang muslim. Nggih. Orang sholat kalau bisa mendekati Ka'bah, orang tawaf kalau bisa mendekati Ka'bah. Naam, betul. Tapi jika terhindar dari fitnah. Kalau menimbulkan fitnah, lebih baik sholat jauh dari Ka'bah, baik laki-laki apalagi perempuan. Apa yang dimaksud di sini? Untuk menjaga yang namanya fitnah. Tapi perkembangan zaman, alhamdulillah bisa diadakan penyekatan sebagai berikut. Ini sudah, kalau sudah disekat kayak gini, sudah aman. Masa apa menculot kan buatan? Bebas mau nyekat yang kiri, yang kanan, atau mungkin yang belakang, monggo. Yang penting intinya adalah bisa menjaga kehormatan laki-laki dan bisa menjaga kehormatan perempuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini intinya. Lah kalau sudah ada penyekatan kan aman. Lah ini hadis tadi itu enggak berfungsi lagi. Kalau sudah ada penyekatan, hadis tadi bukan fungsi. Kalau hadis tadi paling buruk itu saf yang paling belakang untuk perempuan, karena masih ada celah untuk kekhawatiran fitnah. Tapi kalau sudah disekat kayak gini, sudah tidak mungkin ada. Berarti kembali, tetap saf yang paling baik laki-laki dan perempuan adalah saf yang pertama, khususnya perempuan kalau terhindar daripada hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah di bulan suci Ramadan dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala semangat untuk taat dan ibadah, semangat membaca Al-Qur'annya, semangat jamaahnya, semangat sholat tarawihnya. Amin ya rabbal alamin. 5 menit sebagai penutup. Okay. Ada 5 keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan bagi umat-umat yang lainnya. Satu saja. Ya. Sisanya apa nih sisanya? Sisanya monggo. Di sini ada majlis taklim insyaallah menjelang buka. Apun derek monggo tengene Sunan Giri 4 hari selama 1 minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Habis subuh betok kopi piyambak-piyambak. Satu saja karena waktu. Nggih. Okay. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan. Kalau sudah malam pertama tiba, ini tiba hati akhir. Nih ini kecolongan, udah is, buat jangan buatan Ramadan. Nggak sampai ini buatan diperhatikan, kecolongan biasanya.
diabaikan, boten diperhatikan, hilang Ramadan. Ini inti Ramadan. Selain Lailatul Qadar, niki termasuk idza kana awwalu lailatin min Ramadan. Kalau sudah malam pertama tiba. Malam pertama tergantung dengan madhabnya. Yang madhab hisab monggo dengan hisabnya. Yang madhab ru'yah monggo dengan ru'yahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki Islam, ikhtilafu ummati rahmah. Silahkan sesuai dengan pendapatnya, sesuai dengan madhabnya masing-masing. Kalau sudah malam pertama tiba, nadharullah ila ibadi, Allah Ta'ala memandang semua hambanya. Yang dimaksud makna memandang adalah pandangan rahmat dan kasih sayang. Khusus kalau tiap hari Allah memandang kita, Allah enggak pernah melepaskan rezeki dari kita dan nyawa kita. Tapi ini pandangan khusus. Nazarallah ila ibadihi, semua hambanya dipandang oleh Allah. Wa man nazara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Beruntung bagi orang yang dipandang oleh Allah. Apa keuntungannya? Selama-lamanya tidak akan pernah masuk neraka. Alhamdulillah. Lam yu'adzibhu abada. Allah tidak akan menyiksa selama-lamanya. Artinya apa? Orang ini di akhirat akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali pandangan malam itu? 360 kali pandangan. Jumlahnya ada 360 kali. Ada yang dapat separuh. Apa? Separuh dari satu, Pak. Separuh dari, ada yang dapat sekali. Ada yang dapat dua. Ada yang lima. Ada yang 50, ada yang 100. Jenengan kali kula nyuwun singkap sing pun ini. Gak nyuwun nemen ini. Nyuwun sedanten Gusti. Jenengan mudah-mudahan mandang dengan pandangan 360 kali pandangan. Amin ya rabbal. Maka hadir khususnya di masjid, di musala, jangan tinggalkan salat tarawih. Ikuti sholat tarawih secara berjamaah. Kalau toh udzur minimal, monggo tarawih di rumah dengan istri, tapi jangan sampai tarawih tidak berjamaah. Hasilnya hari kedua Anda lebih semangat. Hari ketiga Anda lebih semangat. Betul apa betul? Kok meneng kabeh nih? Nggih. Cuma ada yang dapat pandangan ya sakit terawih namun 7 hari. Jadi mau tambah maju Sofini. Oke, jangan disalahkan. Bulan Ramadan bulan untuk islah, mengadakan perdamaian kita kepada Allah, bukan untuk menyalahkan orang. 8, 20 terawih, enggak terawih. Bukan itu Ramadan. Ramadan bulan bersih. Ramadan adalah tamu istimewa, jangan sampai dikotori oleh orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara memuliakan bulan suci Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka beruntung bagi panjenengan di malam kedua lebih semangat, di malam ketiga lebih semangat, di malam keempat lebih semangat. Mudah-mudahan insyaallah di malam-malam Ramadan kita mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi oleh Allah. Awal kita majlis sampai hari ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan hajat kita semuanya insyaallah diijabahi oleh Allah. Dan apa yang sudah kita hadirkan, ruh kita, jiwa kita, jiwa kita, waktu kita, langkah kita, capek kita, letih kita, mudah-mudahan masuk dalam timbangan amal kebaikan kita di akhirat, dan mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala habibi
habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.